Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya, kalian boleh langsung masuk ke grup Telegram gue yang baru ya guys ya. Di sini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys. Linknya ada di deskripsi. Solo CryptoLovers, welcome back again to my channel lah guys ya. Jadi di video gue kali ini, gue mau share game NFT lagi nih guys, yang bisa kalian mainin secara free to play di Android ya guys ya. Sekali lagi di Android, karena ini game kalau kita mainin di PC nggak bisa gitu, jadi kita cuma bisa download dari Play Store ya. Dan game ini udah masuk ke tahap early access kalau nggak salah gue lihat tadi di gamenya ya, di Play Store. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys event-event menarik dari game Outland Odyssey ini. Linknya ada di deskripsi ya kalau kalian mau download juga. Dan gue sebenarnya ini agak telat untuk reviewnya karena jujur gue lupa untuk mereview game ini gitu guys ya. Jadi langsung aja kita lihat-lihat project dari Outland Odyssey ini yang menurut gue bagus dan legit gitu guys ya. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah nih guys. Nanti kalau kalian mau coba lihat juga projectnya, linknya di deskripsi ya guys ya. Di sini sebenarnya gue udah coba lihat juga waktu itu tentang project, tentang websitenya, terus juga gue sempat main juga. Dan ada banyak perubahan juga ya dari yang gue lihat waktu itu gitu. Terutama dari ini website juga ada berubah, terutama nanti dari gamenya sih yang berubah ya. Ntar gue mau kasih lihat juga ke kalian, ada beberapa sistem yang berubah gitu. Oke, jadi untuk yang pertama kita lihat di websitenya ini udah disuguhin sama news ya guys ya, atau berita yang disediakan sama si Outland Odyssey ini. By the way, Outland Odyssey ini dari Project Seed ya, yang tentunya juga mereka legit ya guys ya, dan mereka benar-benar bagus kalau misalnya dilihat. Kalau kalian juga penasaran, kalian boleh coba cek juga Project Seed ya guys ya. Oke, jadi kalau kalian mau coba baca-baca berita dari mereka ada di sini ya. Dan mungkin sekarang gue pengen langsung aja kasih ke kalian game demo trailer dari Outland Odyssey ya guys. Kita lihat bareng-bareng di YouTube supaya bisa di full screen guys. Let's go. Oke, jadi kurang lebih game demo trailernya seperti itu ya guys ya. Nanti kalian bisa coba lihat sendiri di game di HP ya guys. Cuman untuk sekarang sih masih berbeda dengan apa yang ada di video ini. Apa mungkin ada perubahan-perubahan yang penting gitu guys ya. Jadi supaya kita mainnya juga lebih enak gitu guys. Oke, jadi kita di sini langsung masuk ini ke bawah ya. Ada story, ada cerita-cerita juga yang kalian bisa baca di websitenya ini guys. Terus di sini ada karakter yang bisa kita pakai nih guys. Di sini ada Lenora sebagai warrior dan juga ada Robin sebagai hunter ya guys ya. Di sini ada monster-monster juga. Nah, di sini kalau monsternya itu namanya Zed ya guys ya. Dia ini yang akan kita lawan. Monster-monsternya ada berbagai macam jenis nih guys. Ada si Ramnum, ada Bogzar, ada Zenwolf dan lain sebagainya guys. Nah, ini nanti yang akan kita lawan, terus nanti akan ngedrop item-item yang bisa kita crafting ya guys ya. Nah, crafting-crafting item ini nanti akan menghasilkan sword, armor segala macam yang bagus-bagus guys. Di sini kalau nggak salah ada nanti di bawah ya. Nah, terus di game ini kita juga bisa play and earn, di mana kita bisa mendapatkan O2 token ya sebagai in-game asset ya. Dari sini obtain valuable in-game asset as you play itu. Terus juga kita bisa membeli, ngerental dan menjual aset kita dan di-convert ke dalam real money. Jadi O2 token ini bisa kita convert juga ke dalam real money gitu guys.
Terus kita bisa crafting weapon dan armor ya. Jadi ntar kita bisa bikin item sama armor juga, item weapon sama armor juga di dalam gamenya. Terus kita bisa nge-min NFT di dalam game ini ya. Tapi NFT marketplace-nya kayaknya belum keluar guys, karena gue cari-cari belum ada gitu guys ya. Terus juga di sini ada penjelasan juga nih mengenai weapon ya. Di sini gue udah main ya. Gue udah main game ini sampai di quest level 4 dan gue udah bikin si armor Bogzar ini ya, armor sama sword Bogzar tuh guys yang tadi nih. Nah, yang ini guys, gue udah dapet pedang ini sama armor-armornya guys ya. Armornya yang ini nih. Gue udah dapet full set gitu guys. Jadi kalian coba aja main, game-nya seru kok. Game-nya gampang dan seru gitu menurut gue ya. Oke. Dan mungkin di sini ada penjelasan tentang NFT marketplace-nya ya, belum keluar tapi guys. Lalu ada dua token ya di dalam Outland Odyssey ini, ada O2 token dan Shield token. Nah, kalau O2 token ini akan kita dapetin nanti di dalam ekosistem si Outland Odyssey ini guys. Jadi kita akan main terus selesaiin quest, nanti kalau kita menang juga akan dapat O2 token ini ya, akan bisa dikonvert ke fiat money nih guys ya. Terus kalau Shield token ini dia adalah currency di dalam ekosistemnya si Project Seed gitu guys. Jadi kita bisa dapetin si coin Shield ini dari berbagai macam cara ya, kayak airdrop, P2P quest dan berbagai macam hal lainnya nanti. Nah, ini yang gue suka dari project-project NFT, cryptocurrency atau lain sebagainya itu adalah yang CEO-nya atau orang-orang di balik project itu diliatin siapa ya guys ya. Di sini ada Leko Subakti sebagai CEO, Baskoro Hadi CSO dan Alex Itaewon sebagai CTO dan lain sebagainya guys. Nah, ini kelihatannya sih kayaknya orang-orang Indonesia ya guys ya. Tapi kalian jangan salah sangka gitu guys. Biasanya kalau orang Indonesia udah mungkin dipandang negatif gitu ya. Biasanya kalau project-project Indo atau apa pasti pandangannya negatif. Tapi kalau ini sih kelihatannya mereka niat dan bagus gitu ya untuk mengembangkan si Project Seed ini gitu guys, atau si Outland Odyssey ini gitu gamenya menurut gua, karena bagus-bagus aja, mereka sering ada updatean juga gitu guys ya. Dan di sini kalau kalian mau lihat partnernya juga mereka ada banyak nih guys, jadi ya bisa kalian lihat sendiri masa depan dari project ini ya guys ya, dari Outland Odyssey ini guys. Nah, mungkin untuk review dari websitenya dari projectnya ini cukup sampai sekian guys. Mungkin kita langsung aja nih ke dalam gameplaynya supaya nggak kelamaan, supaya kalian bisa tahu gamenya kayak apa dan cara earningnya gimana gitu guys ya. Let's go. Oke guys, jadi gue udah di dalam gamenya si Outland Odyssey ini ya guys ya. Dan tadi sesuai yang gue bilang awal-awal, gamenya ada beberapa perubahan gamenya guys, karena waktu itu gue main tuh tipenya begini guys ya, landscape sekarang portrait ya guys ya. Ini kita langsung mulai aja. Nanti kalau kalian baru mulai akan disuruh bikin akun kayak biasa guys, kalian disuruh ini dulu ya, sign up dulu, ntar kayak ya isi data-data kalian lah guys. Nah, di sini kalau kalian lihat gue udah sampai quest level 4 nih guys ya. Sini gue juga equipmentnya udah full nih guys, kita bisa equip semua nih guys ya. Nah, ini kita bisa equip semua. Ntar gue bakal equip dulu nih semua item-item gue yang didapat dari cuman main doang nih guys ya. Gue cuman main doang dapat item ini guys, udah full item nih guys ya. Gue udah full item Bogzar ini guys kalau tadi kalian lihat. Tapi di sini kalian lihat nih, ada masih beberapa macam fitur yang di lock ya, yang kayak summon, achievement, dan karakter masih di lock. Dan di sini masih ada beberapa hal yang belum kita bisa lakuin juga gitu ya. Oke, nah di sini ada quest-questnya deh guys, kalian bisa lihat ya, scroll-scrollnya. Mungkin untuk sistemnya dibuat kayak gini biar lebih memudahkan player gitu ya, nggak ribet. Jadi kalau yang kayak kemarin itu kan kita mainnya begini ya guys ya, kayak main Mobile Legend lah misalnya kalian ini. Mungkin kayak gitu agak ribet. Nah, sekarang kalau gini kita main bisa cuma satu tangan, tapi satu tangan juga ribet sebenarnya. Oke, jadi gameplay-nya kayak gini. Oh, nih. Kalau gua enggak tahu nih, ini enggak bisa dipencet ya, guys ya. Yang ini bagian kanan atas yang gambar perisai itu enggak bisa dipencet, guys. Gua enggak tahu kenapa. Nah, ini gameplay kayak gini. Kita ya RPG gitu ya, guys, modelnya, guys. Jadi kita ntar akan jalan-jalan nih untuk melawan monster ini, guys. Nah, monster-monster ini yang nanti akan ngedrop item gitu ya. Nah, gameplay juga simple banget nggak guys, simple, gampang, jadi ya udah ketahuan earningnya, caranya juga gampang gitu ya. Nih kita, nah di ini kalau ada kristal-kristal gini bisa ngeheal ya. Kalau misalkan dulu kayaknya nggak, belum ada kristal-kristal gitu, apa emang gua nggak nemu aja gitu ya. Oke, jadi gameplay kayak gini guys, tuh kan lawan Z-nya kayak gini guys. Nah, dan kita bisa pakai skill juga, itu ada 3 skill ya. Nanti mungkin kalau kalian baru awal-awal di situ kalian bakal jalanin tutorial dulu ya, supaya kalian ngerti juga gamenya. Jadi game-nya gampang, kalian ikutin aja tutorialnya, ntar juga ngerti sendiri gitu ya. Ini ada ini ya. Jadi sekarang kita bisa ngeheal kalau misalnya kita sekarat. Kalau dulu tuh kita main ngeheal harus pakai potion kayaknya ya. Kalau sekarang enggak, udah ada kristalnya ya. Jadi kita bisa regen terus. Duh.
kita lawan-lawan dulu nih kayak dia Z-nya nih. Waduh, sakit banget ya. Makin ke atas makin susah guys ya. Levelnya makin tinggi makin susah. Buat sekarat, gue mending heal dulu ya guys. Kita heal dulu guys. Santai aja. Oke, kita heal dulu. Buset, ada ngikutin tuh musuhnya. Oke, kita serang lagi. Oke, beres. Langsung aja. Nah ini kita lawan Elite dan Wolf nih. Kayaknya ini bosnya deh guys. Kita di sini juga harus pakai strategi sih mainnya supaya kita nggak mati ya. Terus makin naik level makin sakit gitu musuhnya juga guys. Jadi harus selalu berhati-hati ya. Oke, udah selesai guys. Dan kita dapat sword gua. Kita dapat drop apa ini? NFT apa bukan ya? Swordnya nih. Mantep nih kalau NFT guys. Terus kita juga dapat O2 token nih. Ini O2 token nih guys ya, dan kita dapat satu energi. Jadi kita main per hari itu ada energinya ya. Tuh ada 80 energi guys yang bisa kalian lihat di atas kiri. Gue pengen coba lihat sword-nya dulu. Ini kayaknya keren guys. Wush, Acid Arcanite Sword. Gue langsung pake lah, gila. Mantep banget guys ya. Ini mungkin rarity-nya rare nih, kelihatannya warna biru gini ya. Jadi lebih sakit dan lebih bagus ya harusnya guys. Dan sekarang kita udah mulai masuk ke quest kelima dan mungkin bakal lebih sulit lagi nih guys ya. Oke guys, mungkin untuk review dari project atau game NFT offline Odyssey ini cukup sampai sekian ya guys ya. Seperti yang kalian sendiri nih guys ya, ini game gampang banget untuk kalian mainin dan kalian mengerti gitu. Dan juga gamenya seru sih, nggak terlalu sulit gitu untuk dimainin. Jadi ya kalian kalau mau coba langsung aja klik link di deskripsi ya kalau mau download gitu guys. Dan untuk yang terakhir gue mau ngingetin, jangan lupa kalian follow Twitter Outland Odyssey guys, karena mereka baru aja ngadain giveaway NFT ya guys ya. Nih kalian kalau mau claim di sini di Galaxy, cuman dia ini kayaknya udah last call ya guys, udah terlambat gitu guys. Jadi sorry banget gue juga nge-share telat infonya. Makanya jangan lupa kalian follow Twitternya si Outland Odyssey ini supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari game Outland Odyssey ini ya guys ya. Siapa tahu nanti kedepannya mereka bakalan giveaway NFT-NFT lagi yang menarik ya guys ya. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai sekian. Thank you for watching. Keep yourself open. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.